Oke, ini program lawatan balai, balai yang dianjurkan oleh MCPF, Yayasan Pencegahan Jenayah. Kita telah mulakan ini sejak kira-kira 6 tahun ke 7 tahun yang lalu. Seperti yang saya sebutkan, tujuan lawatan balai ini untuk kita menentukan orang ramai, publik faham mengenai fungsi balai, dan juga kita mendakkan pihak balai, anggota balai memberi perkhidmatan yang sebaik mungkin kepada publik. Kita membuat penilaian balai-balai ini seluruh negara. Penilaian kita dari kacamata publik. Misalnya daripada kacamata publik, iaitu macam mana publik melihat balai itu. Publik mengharapkan balai itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan lancar, dan juga publik ingin melihat kemudahan-kemudahan diberi di balai, misalnya tempat bilik air, tempat orang OKU dan sebagainya lah, ataupun publik ingin membuat laporan yang sensitif, ada tempat disediakan. Jadi ini perkara-perkara ini akan kita semak lah bersama dengan pihak publik. Lepas tu kita nak juga mengetahui perasaan publik terhadap keadaan semasa, keadaan jenayah, sama ada mereka dalam ketakutan ke tidak. Kalau sebuah rumah dipecah di dalam satu taman, macam mana perasaan mereka yang lain? Kita nak tackle ni fear of crime. Dan kadang satu rumah dipecah, dia persepsi memang tak selamat. Perception. Jadi kita minta juga pihak polis engage dengan publik. Maknanya sentiasa berjumpa dengan publik, mintakan maklumat daripada publik mengenai keadaan-keadaan jenayah sekitar. Ini dapat mengurangkan lagi persepsi negatif publik terhadap polis.